Apel gelar pasukan Ops Deraku Kartens 2021 dalam rangka pengamanan PON 20 Papua berlangsung di halaman Mapolres Jayapura. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Wakapolres Jayapura Kompol Dedi Apuhiri. Dalam amanatnya, Dedi mengatakan kegiatan apel gelar pasukan Operasi Deraku Kartens 2021 pengamanan PON 20 bertujuan untuk mengetahui kesiapan personil. Dalam apel Deraku Kartens 2020 ini melibatkan 300 personil Polres Jayapura yang siap mengamankan jalannya PON 20 Papua. Pon kami dari aparat kepolisian kepada warga masyarakat khususnya Kabupaten Jayapura dan sekitarnya ya pada saat pelaksanaan PON nanti untuk mendukung kegiatan ini sehingga berlangsung aman dan kondusif. Nah, khusus untuk Bapak Ibu kakak adik mereka yang mau nonton ya, kita tidak membatasi untuk pelaksanaan nonton dan sebagainya, tapi ada aturan-aturan yang berlaku yang harus diikuti dan ditaati karena ini masa pandemi ya, berarti ada aturan-aturan apa saja itu ya, protokol kesehatannya, vaksinasinya. Kompol Dedi juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama membantu pihak keamanan dalam perayaan PON Papua pada bulan Oktober mendatang guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Turut hadir dalam kegiatan apel tersebut, Kabak Ops Polres Jayapura Kompol Suheri Adi, perwira dan bintara Polres Jayapura, serta melibatkan satu peleton Basarnas dan satu peleton Senkom. Dan akhir kegiatan apel gelar pasukan, Wakapolres Jayapura mengecek kesiapan kendaraan baik mobil maupun trek yang akan dipakai dalam perayaan PON 20 di bulan Oktober mendatang. Cornelia Mudumi, AINews Jayapura, melaporkan.